Pemirsa, pemerintah akhirnya melarang aktivitas jual-beli di media sosial atau social commerce seperti TikTok Shop imbas sepinya pasar Tanah Abang. Namun menjadi pertanyaan berikutnya, seberapa efektif pelarangan ini bisa kembali pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara? Dan berikut ulasannya dalam Top Review. Pasar Tanah Abang Jakarta yang biasanya ramai kini terpantau sepi, terutama di Blok B lantai 3 dan 3A. Banyak pedagang yang sebagian besar merupakan pedagang pakaian terpaksa tutup permanen dalam 2 hingga 3 bulan terakhir. Penutupan terpaksa dilakukan karena mereka mengaku rugi. Sejumlah faktor dinilai menjadi dalang Tanah Abang sepi. Salah satunya adalah penjualan di social commerce seperti TikTok Shop. Presiden Joko Widodo bahkan ikut menyinggung aktivitas TikTok Shop yang dinilai berdampak negatif terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah. Sekali lagi, payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistik, dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh masyarakat, mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada. Pemerintah lantas mengadakan rapat terbatas. Hasilnya, pemerintah resmi melarang TikTok Shop bisa melakukan penjualan. Kebijakan ini tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 menjadi Permendag Nomor 31 tahun 2023 yang mulai berlaku hari ini. Revisi Permendag 50 tahun 2020 menjadi Permendag 31 tahun 2023, udah saya tekan kemarin dan sudah diundangkan. Kita atur, ditata, tidak boleh satu platform semuanya. Dia media sosial juga, dia perbankan juga, dia dagang juga, dia toko juga, dia retail juga, nggak boleh begitu. Ya, nanti yang lain mati. Jadi ditata, jadi ada namanya online jualan, ya boleh jual online boleh, toko online boleh, ya e-commerce ada boleh jualan, ya buka izinnya izin e-commerce, ya sosial media banyak ada sosial media. Nah sekarang ada namanya social commerce, ya ini harus nggak boleh pakai datanya sembarang orang, karena ada undang-undang mengenai apa namanya perlindungan data, kan itu di Amerika juga begitu, nggak boleh data orang sembarang dipakai. Saya punya data kamu 130 juta semau saya, nggak boleh begitu, melanggar undang-undang. Sejumlah pedagang ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Bahkan di antaranya mengaku pernah berjualan secara online tapi hasilnya tidak signifikan. Ya semakin sulit lah buat gimana ya buat nyari nafkahnya, semakin susah aja. Soalnya TikTok ini sangat membantu juga gitu. Jadi setuju ya, nggak setuju ya kalau saya pribadi sih kurang setuju gitu. Sekarang kan banyak online juga, terutama di TikTok tuh banyak live. Kalau masalah untuk jualan online sih sebenarnya nggak begitu masalah. Yang jadi masalah itu harganya itu mereka benar-benar di bawah standar gitu. Jadi kayak ngejatuhin pasaran kita gitu. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengatakan meski social commerce tidak bisa dilakukan untuk perniagaan demi keadilan bagi pelaku usaha secara offline, pemerintah juga harus mengatur semua platform perdagangan secara online dengan membuat aturan untuk membatasi penjualan barang impor di platform digital. Banyak sekali pemain-pemain yang langsung menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen akhir. Nah, sehingga ini banyak pedagang-pedagang retail yang kemudian merasa aturan dari Permendag 50 itu memang harus direvisi. Nah, saya pikir ini penting untuk merevisi, ya, tapi perlu juga bahwa social commerce ini hanya satu bagian. Bagian lainnya yang perlu dilihat adalah bagaimana porsi barang impor di seluruh platform digital. Jadi bukan hanya TikTok Shop, tapi juga di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan pemain-pemain lainnya. Itu perlu ada penegasan jelas. Misalnya porsi barang impornya itu maksimum, misalnya 30-40%. Atau kalau lebih bagus lagi adalah barang impor yang sudah ada substitusi lokalnya,
dan kuantitasnya bisa menutup permintaan, maka ada pembatasan untuk barang-barang impor tadi. Hampir senada dengan Bima, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya terfokus dengan penjualan media sosial, tapi keran barang-barang impor yang sejatinya bisa menggenjot pendapatan pajak bagi pemerintah juga harus diatur. Selain itu, Trubus mengatakan sudah seharusnya pedagang bisa lebih beradaptasi dengan produk kekinian. Nah, harusnya pemerintah itu membuat kebijakan yang punya kebijakan regulasi yang memperketat gitulah, memperketat adanya produk-produk luar yang sekarang merajalela masuk itu, Mbak. Banyak juga produk-produk ilegal yang masuk ya, Mbak, di dalam itu. Ini produk ilegalnya banyak sekali sekarang ini karena pemerintah ini terus menggenjot pajak, tetapi di satu sisi produk-produk yang ada di dalam negeri sendiri itu kurang inovatif ya. Jadi nggak bisa menyesuaikan selera tes masyarakat sekarang gitu, Mbak. Ada menurut saya keliru kalau misalnya sampai pemerintah menyalahkan TikTok, menyalahkan sosial commerce ya. Itu satu pemikiran yang keliru itu ya. Karena apa? Sosial commerce ini kan bagian dari ini, Mbak, perkembangan teknologi dan terkait dengan selera masyarakat gitu, selera publik ya. Pihak TikTok Indonesia mengklaim lahirnya social commerce sebagai solusi bagi UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online yang mereka miliki. Maraknya jual beli barang di media sosial menjadi fenomena baru yang dinilai perlu campur tangan pemerintah. Pengaturan ulang regulasi terkait perdagangan secara online dinilai bisa mencegah terjadinya praktik tidak sehat di pasar. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah larangan penjualan di social commerce seperti TikTok Shop bisa membuat pasar Tanah Abang kembali didatangi lebih banyak pengunjung? Terlebih minat masyarakat berbelanja sudah bergeser dari toko konvensional ke toko online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.